semuanya. Kita lagi melewati trekking menuju ke air terjun Pepunawan. Sebelumnya kita pernah ke sini dan dulu trekkingnya masih blukar. Sekarang sudah di strap dengan pembangunan desa. Di kiri kanan ini berapa pohon-pohon kayu ataupun jenis kayu yang tumbuh atau tumbuhan yang ada di wilayah ini, antara lain getah atau karet. Tanam oleh masyarakat sendiri. Terus ada juga jering atau jengkol. Ada juga petai dan apa namanya itu? Kabau, ya. Jadi kabau itu ya seperti jengkol juga, cuman dia lebih kecil. Buahnya lebih kecil dan daunnya lebih kecil. Dan di sini juga terdapat pohon-pohon kayu seperti kayu pulai, ya. Putra rombongan dari lahan ini trip SMA Seriau. Rencananya kita mau ke Bengayuan, tapi karena kita di lokasi sampai di lokasi sudah jam 14.30, tidak memungkinkan untuk ke Bengayuan karena treknya sangat jauh. Jadi kita memutuskan untuk ke Pepunawan. Dan untuk informasi juga, Pepunawan ini berada di Desa Ranto Laksat, Kecamatan Batang Gangsal. Hari ini adalah partner saya, Febri. Bisa kita lihat ya. Baru